La 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 la. Hoi hoi ya hoi, siapa sokong penyambung? Hoi bangun yang lama mengelamun. Duit kau aku, semuanya sapu. Kemudian yang isu yang saya tengok banyak dibangkitkan, saya tanya di sini tadi saya singgah warung makan, dia kata pasal AISER, pasal apa PH, sokong AISER. Saudara, boleh tanya, apa keputusan kita pasal itu? Kabinet bawa, tak dibawa runding. Yang bawa adalah Menteri Luar, Saifuddin Abdullah. Pasal apa nak salahkan semua orang lain? Tak dibincangkan. Yang bawa Saifuddin Abdullah. Saifuddin Abdullah itu sekarang sekutu PAS dan Bersatu. Jujur ke tidak? Tak jujur. Kalau nak tanya-tanya Saifuddin, dia yang dari tadi baru bawa tanpa rundingan dengan Wetamurti yang bukan dari PH. Ya, oh ya betul Mahathir dulu sekarang. Tapi soal lain itu, apa yang berlaku di parlimen? Bila dibentangkan, saya unding dengan kawan-kawan DAP Amanah Keadilan Tuan Abang Masa itu, dan mengatakan kita minta tangguh supaya dibincang, orang kena faham ya. Ini orang tak tahu. Yang dengar dia kata AISER ini rencana antarabangsa, tolak Melayu, tolak Islam, liberal LGBT, itu yang dia faham. Jadi saya kata, kalau tak betul, beri ruang kita bincang. Tapi yang buat ni siapa? Saifuddin Abdullah. Siapa ada Saifuddin Abdullah? Sekutu PAS dan Bersatu sekarang. Pasal apa nak salahkan PH? Dan kemudian tak salahkan pula Saifuddin Abdullah. Kamu pergi pula kempen untuk dia. Tak borong kamu jadi. Memperborohkan rakyat. Masalah dalam politik ini, rakyat terutama anak-anak muda mesti dicerahkan. Dia dedahkan dengan makmuman. Sudah. Sebab tu saya kata, Ustaz Hadi dan PAS patut duduk. Tahun 2008 ada dokumen, iaitu menegaskan Islam agama persekutuan, bahasa Melayu, hak sebenar orang Melayu dan raja-raja Melayu. Siapa sign? Lim Kit Siang bagi pihak DAP. Siapa lagi sign? Anwar bagi pihak Keadilan. Siapa lagi? Ustaz Hadi awal bagi pihak PAS sign. Takkan dia tak ingat? Kemudian bagi tahu pula, oh tak ada, dia orang ditolak perlembagaan. Janganlah begitu. Kita pula mewakili parti Islam. Jangan sampai macam itu. Boleh beda pendapat. Anwar tak layak jadi Perdana Menteri. Tak apa, itu pandangan dia. Tapi kalau Anwar sokong Freemason, itu fitnah. DAP tak pentingkan masalah rakyat. Kita boleh jawab. Tapi DAP komunis, anti Melayu, merosakkan Melayu. Saya tak faham. Memang ada perbincangan dan kita berbeda pendapat dalam beberapa hal. Tapi tidak khianat amanah. Lebih teruk pemimpin-pemimpin Melayu yang khianat, termasuk beberapa pengkhianat dalam Keadilan yang menyebabkan kerajaan ini jatuh. Itu kerja Amir lah, nak jaga Gombak. Kita hantar panglima utama Selangor untuk berdepan di Gombak. Ingat khutbah jemaat baru-baru ni, apa dua masalah paling besar? Pengkhianat dan perasuah. 2P khutbah jemaat di Selangor. Siapa yang perasuah dan pengkhianat? Tahu. Tapi boleh pula pakat dengan PAS? Saya tak faham. Jadi sebab itu kita kena jelas. Tanya saya, pilihan raya memang semua kita nak menang. Tapi kita bawa penyelesaian Barisan Nasional, Keperikatan Nasional, apa yang ubah? Menteri 70 paling banyak di dunia, PKP paling lama di dunia. Tak ada istimewa apa.
Orang nak terdarah pun susah, nak hidup pun susah. Tak mau dengar pandangan orang, mereka tahu semua. Kita ingat ke Ubah daripada Muhyiddin ke Ismail Sabri, kurang ke menteri, tak. Dia tambah lagi duta khas, dia tambah lagi penasihat kepada Perdana Menteri. Apa tak cerdik benar Perdana Menteri, dia berkenaan cari penasihat ramai-ramai. Kalau tanya apa yang nasihat dia bagi, tak ada pun. Pejabat pun tak bagi, tak pergi. Tapi yang bagi RM50,000 sebulan. Sudah, apa jadi bila dagang kita ni? Sudah, petang tadi di hotel tamu Ma'had al-Fikr al-Islami al-Alami lil-Alami, Institut Pemikiran Islam Sedunia, menganjur satu seminar mengenai epistemologi, maknanya peristilahan dan konsep dan sebagainya. Saya di situ dengan Dr. Ziauddin Sarda, sarjana dari London. Jadi bila saya ucap, saya teringat tajuk dia ignorance, kejahilan. Apa makna dia? Maksudnya seluruh hidup dan perjuangan agama Islam ini adalah menolak era jahiliyah. Era jahiliyah itu bukan soal menyekutukan Tuhan sahaja. Dia membawa, mendamba perubahan. Apa kata Abul Hasan Ali Nadwi? Maulana Abul Hasan Ali Nadwi. Dia kata, sekarang bukan masyarakat jahiliyah. Tetapi ciri masyarakat jahiliyah itu ada. Dengan characteristics of a jahiliyah society. Zalim, menindas orang, guna politik kaum. Islam itu meninggalkan politik perkauman. Hijratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meninggalkan kabilah Arab yang sempit dan meletakkan dasar keadilan. Kata Maulana Abul Hasan Ali Nadwi, tiga ciri masyarakat jahiliyah. Walaupun kita tahu masyarakat sekarang bukan masyarakat jahiliyah dalam arti kata Mekah sebelum itu. Ciri dia, karakteristik dia ada. Apa dia? Yang pertama, orang yang berkuasa. Bila dia ada kuasa, dia ingat dia punya kuasa semuanya. Atur media, kontrol. Badan penguasaan. Dia nak kontrol polis, nak kontrol SPRM, nak kontrol badan kehakiman. Dia ini seolah-olah ciri seperti Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Seolah aku Tuhan. Kerja dia zalim. Menindas orang. Siapa beda-beda pendapat ditekan. Ciri pertama, yang berkuasa. Yang kedua, mengikut Maulana Abul Hasan Ali Nadwi, ciri jahiliyah ini, orang yang punya ilmu, yang menguasai ilmu. Zaman jahiliyah ini mungkin tidak ada orang pandai, ada. Ada orang kata zaman jahiliyah ini orang bodoh, tak. Ada dalam, tengok surah syuara, penyair-penyair, kerja dia mengampu. Kerja dia syair yang mengampu mendewakan pemimpin-pemimpin yang zalim. Menggunakan ilmu, memutabelitkan, macam saya sebut ni Profesor Kangkung ni. Bukan untuk mendidik, bukan untuk berikan penerangan dan pencerahan. Mengampu kerana mempertahankan kedudukan mereka. Jadi ilmu tidak digunakan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, tetapi ilmu digunakan untuk memutarbalikkan kenyataan dan mengelirukan rakyat. Ciri yang kedua, orang berilmu. Ciri ketiga, orang berharta. Dia ada harta, kumpul harta, riba, ada gedung-gedung besar, untungnya 100 juta, tapi pekerja di bawahnya itu seperti hamba. Gaji paling minimal, nak makan pun tak cukup. Tapi syarikat kaya, 100 juta ringgit. Ini yang disebut oleh saya dengan Bapak Muhammad Nasir, sambil membangun kita robohkan. Kita bangunkan gedung, kita bangunkan industri, tapi kita robohkan manusia di dalamnya. Itu ciri ketiga yang disebut oleh Maulana Abul Hasan Ali Nadwi, ciri masyarakat jahiliyah, yang berkuasa, yang berilmu dan ada harta, tetapi menindas orang di bawah, merendahkan darjat mereka, memperbodohkan mereka.
Jadi majlis akan diteruskan dengan penyerahan panji-panji Pakatan Harapan daripada pengerusi Pakatan Harapan yang berbahagia Dato' Sri Anwar Ibrahim kepada pengarah pilihan raya Saudara Yahya Sari. Mana diteruskan dengan penyerahan panji.